Halo teman-temanku. Wah. Sepertinya di statement saya kemarin bahwa saya sebenarnya bukan penggiat musik metal. Basicnya bukan anak metal, jadi kurang relevan ketika saya membahas musikalitas atau kualitas soundnya. Daya pacu adrenalin ketika mendengarkan lagu ini. Teman-temanku tidak mendengarkan, dan pada akhirnya saya direkomendasikan lagi untuk mereview salah satu band metalcore di Kota Malang, tapi tidak apa-apa. Untuk mewujudkan dan mengapresiasi karya musik, teman-teman, saya rela untuk mereview kembali musik metalcore dari Fasik yang berjudul Entity 2 Unreal Deceiver. Salam apresiasi. Oke. Sebelumnya dari teman-teman Fasik mengirimkan press release mengenai lagu Entity 2 Unreal Deceiver. Saya bacakan sebagian ya. Lagu Entity 2 Unreal Deceiver menceritakan tentang entitas sesosok makhluk yang bersemayam di dalam diri kita. Jadi sosok makhluk gaib di dalam diri kita. Entitas sendiri memiliki makna suatu objek yang memiliki konsep abstrak seperti ada namun tak terlihat. Wow, berarti mistikal banget ini. Menjelaskan tentang sosok mistikal. Jauh dari pemikiran akal logika manusia, dalam lirik yang dituangkan oleh vokalis kami, setiap manusia yang lahir selalu diiringi pula dengan kelahiran saudara kembar atau gaib. Jadi ada saudara kembar tapi sosoknya gaib yang selalu mengikuti diri kita. Hanya kita sebagai manusia tertentu mengasosiasikan hal supranatural semacam ini sebagai cerita tahayul atau mistis. Jadi beberapa orang memahami bahwa ini adalah sebuah tahayul atau mistis, unlogic. Asosiasi itu kesemuanya mengacu pada hal-hal di luar kelaziman alamiah yang dapat dicerna akal logika manusia. Jadi ini lagu menceritakan tentang sosok kita, sosok lain kita, tapi dalam bentuk dan wujud gaib. Dan beberapa orang mengklaim bahwa itu adalah tahayul atau tidak nyata, unreal. Oke, lanjut aja langsung. Kita dengarkan lagu dari Fasik berjudul Entity 2, Unreal Deceiver. Untuk parameter hari ini, kita dengarkan tingkat keseraman dari lagu tersebut. Dari 1 sampai 10, berapa tingkat keseraman lagu ini? Siap. Yuk, kita dengarkan. Fasik dengan Unreal Deceiver. Ini awalannya black metal banget. Setahu saya metal banget awalnya. Cradle of Filth. Setahu saya I'm
Waduh, ini nuansanya lebih dark ya dan mystical. Jadi memang dengan cara yang berisik tapi ngajak kita buat masuk ke alam yang lebih gelap. Dan memang mystical banget. Ini lebih, kalau saya ngerasanya sih lebih black metal banget sih ini. Kalau saya ngerasanya ini lebih black metal banget. Kalau saya ngerasanya secara secara pandang saya dan sesuai dengan rujukan yang saya tahu. Unsur mistisnya kena banget, ini mystical banget emang. Mystical banget. Dan kebetulan saya tipikalnya kalau kena musik mystical itu harus yang diserang alam bawah sadar atau di nada dan frekuensi frekuensi yang lebih low. Nah, ini saya diserangnya di frekuensi yang lebih high, yang lebih tinggi dan berisik. Cukup cukup mengganggu, cukup meneror. Boleh ini, boleh, boleh. Oke juga nih. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat buat Fasik atas rilisan terbaru mereka berjudul Entity Unreal Deceiver yang tayang pada 28 Agustus 2022 di platform digital. Sebelumnya selamat dulu. Untuk tingkat keseraman dari rilisan Fasik, saya rasa 8. Dikarenakan dari saya pribadi, untuk meneror atau menyerang saya lebih peka dengan hal-hal yang di frekuensi rendah atau di hal-hal yang menyerang alam bawah sadar di bawah kesadaran saya. Ketika diserang hal-hal yang lebih berisik namun tetap meneror, saya lebih awas, jadi lebih awas, tidak terteror. Namun tetap seram, tetap meneror, tetap mengganggu. Dan selamat buat entity rilisan dari Fasik yang berjudul Entity 2 Unreal Deceiver. Dari 1 sampai 10 untuk tingkat keseraman ada di angka 8. Selamat buat Fasik untuk rilisan terbarunya. Semoga tetap konsisten. Dan salam metal dari anak tidak metal. Yuk, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Yeah,